tertuju dalam hamparan singgasana kesatriaan di luar nama adalah sakti. Oke. Buat Bapak Udin ya, bareng Mama Eci ini dari pihak Besan. Buat Arendi bersama Nok 3, Adimas bersama Nok Tati ya. Dan juga segenap rekan-rekan SIWC. Orang bijak mengatakan, Waking Kong. Apa Cik Om? Ada informasi Waking Kong lupa. Apa Cik? Ada program acara yang ketiga, mimbar drama Tarling. Silakan. Anda bermalam panjang bareng kami di sini. Dramanya pindok ibu. Ya. Awas. Orang bijak mengatakan, jikalau kita ingin sukses, maka bergaulah dengan orang-orang yang sukses. Petik ilmunya, timba pengalamannya, dan pelajari kiat-kiat suksesnya. Betul. Prinsip dari orang sukses, setiap menghadapi permasalahan, bukan dipandang sebagai sebuah hambatan, akan tetapi dipandang sebagai sebuah tantangan. Betul. Karena dari tantangan tersebut, senantiasa akan dicarikan solusi ataupun jalan keluarnya. Nah. Konteksnya dengan sang bintang kami, Waking Kong, sukses sebagai seorang artis yang sangat fenomenal. Sebagai diva musik Tarling Indramayu. Sebagai artis kebanggaan Indramayu. Dunia ada dalam genggaman tangannya. Persembahan terbaik bersama The Princess of Pantura yang cantik dan seksi, Susi RZD. Bos tiga roda, bos jati
Cinta gores ning dada.